bikin laporan terkait apa ya yang di Instagram itu yang lagi rame dengan akun Twitter bernama Project Hunter. Kayak bikin tempel kayak. Itulah kita lagi coba untuk apa jatuhnya dia sih? Kita mencoba untuk melaporkan dan apa namanya lebih dalam lagi untuk orang tersebut, karena yang kita inginkan adalah semua ini berjamaah baik aja dan orang tersebut bertemu dengan kita. Begitu. Dan masalah kasus ini kita serahin soal lagi ke pihak yang berwajib, pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang menyelesaikan. Tapi dari kami Abizar, terutama Kepala Besar Abizar, hanya ingin yang terkait bertemu dengan kita. Emang hal apa sih? Nanti masih bisa mediasi. Insya Allah. Udah ada resmi surat laporannya keluar? Laporannya sendiri di... Itu lebih kita lebih kepada kepolisian ya. Yang penting kita sudah menyerahkan semua kasus itu kepada kepolisian. Tinggal pihak kepolisian mau bertindak seperti apa, kita tunggu juga dari kepolisian. Yang terpenting hikmah hari ini adalah bahwa ini pelajaran buat kita semua, bijak bersosial media dan jangan asal tweet, asal ketik sana sini, menyinggung perasaan, menyakiti perasaan salah satu di antara kita. Oke, bisa mungkin sebelumnya ini apa sih akhirnya lo hari ini memutuskan untuk melaporkan kasus ini? Sebenarnya gini ya, mungkin dari kemarin gue akhirnya udah coba untuk melupakan kasus itulah, masalah itu, karena menurut gue kayak ya udahlah mau gimana juga gitu loh. Tapi karena gue denger dari bude gue sendiri kalau ternyata adik gue Ayla itu dia sampai ya mentalnya kena lah, mungkin sampai nangis, nggak nangis harian, yang nggak bisa tidur, nggak makan, sampai nggak mau sekolah juga. Dan itu menurut gue cukup mengganggu gue karena akhirnya mengganggu kedamaian di rumah gitu loh, dan mengganggu keharmonisan gue di rumah, dan akhirnya pun gue harus bertindak, dan akhirnya makanya gue kesini datang sekarang. Udah pernah nyoba diskusi sama adik sendiri Bang Abizar, mungkin lebih nenangin adik atau seperti apa? Udah. Apapun keputusan yang gue lakukan itu hasil rundingan dari keluarga. Jadi berarti hanya satu akun itu aja ya atau? Iya, hanya itu aja. Dan mungkin bisa di update juga kan, masih udah bertemu juga kan dengan si satunya lagi. Kalau yang satunya lagi itu udah selesai lah, jadi udah nggak perlu dibahas-bahas lagi. Kita fokus ke yang ini aja. Iya. Bang Abizar kan juga sempat akun itu kan udah minta maaf di sosial media, tapi Bang Abizar mungkin belum puas karena belum ketemu langsung nih Bang. Sebenarnya bukan belum puas ya, gimana ya? Permintaan maaf cuma dari sosial media menurut gua tuh kayak kurang etis aja sih. Lu udah bisa ngata-ngatain orang, ngolok-ngolok orang dengan mengolok-olok keluarga, tapi lu nggak berminta maaf secara langsung, menurut gua nggak etis aja gitu. Jadi makanya melakukan ini ya biar kita bisa ketemu. Abizar, kalaupun akhir ketemu dan ada permintaan maaf secara terbuka ketemu langsung gitu, apakah pencabutan ini akan dicabut laporan ini? Kita lihat ke depannya nanti seperti apa ya. Tapi udah keluar pasal belum sih di sini? Kita lihat nanti, kita tunggu kabar dari pihak yang berwajib. Tapi pasal yang disangkakan pasal apa? Ya, itu mungkin hak kepolisian ya. Kita belum bisa, belum punya hak untuk ngomong. Ntar kita lihat dari pihak kepolisian. Tapi biasanya kalau udah orang bikin laporan ada LP-nya, nah abis sendiri udah ada laporan. Nanti kita tunggu dari pihak yang berwajib. Terima. Berarti masih diproses berarti. Up to date nanti. Up to date pokoknya ya. Bang, sempat turun DM aku tersebut nggak sih Bang untuk menunggu? Sebenarnya gini loh, banyak yang bilang dan komen di gua katanya si akun tersebut nge-DM gua. Cuman kan yang request DM ini kan banyak, nggak cuma 150 orang kan, mungkin ribuan, dan gua nggak bisa nyari satu persatu, agak ribet juga. Jadi ya udah, kita tunggu aja nanti untuk langsung ketemu secara langsung. Kakak somasi nggak sih berapa lama mungkin untuk permintaan maaf dari dia atau gimana? Dikasih waktu berapa Bang? Ya sampai ketemu lah pokoknya, gua nggak ada ngasih waktu. Sampai ketemu. Kita tunggu lah, kita tunggu itikad baik ya. Umi sendiri, respon Umi seperti apa Bang pas lu dilaporkan? Respon Umi ya ini, hasil yang gue lakuin sekarang ya itu ada dari respon Umi. Jadi ya emang apa ya, yang gue lakuin sekarang sampai ke Polda. Dari kemarin pun gue dibilang ke Umi, gue besok mau ke Polda, mungkin apa enggak. Umi memutuskan untuk tidak ikut, tapi ya ini, respon dari Umi ini. Ya udah, kamu nanti perwakilan. Adik, kondisi adik sendiri sekarang seperti apa? Ya sedang menstabilkan diri lah. Sampai mungkin nggak berani keluar rumah atau nggak sekolah atau beraktivitas gitu kan? Bisa dibilang, cuman ya berdoa yang terbaik aja lah buat semoga nggak kenapa-napa, karena emang ya dari kita juga takutnya ke depannya aja. Ada bantuan psikolog mungkin atau cuma keluarga doang Bang? Mungkin keluarga aja cukup ya Bang, nggak perlu psikolog. Sebelumnya sering berdarah.
sering sebenarnya, ini nggak cuma sekali dua kali, cuman karena emang ini efeknya adalah nyampe ke mental adik gue sendiri, makanya gue speak up gitu. Kalau nggak mentalnya nggak ini apa, kalau ini nggak berlibat ke siapapun juga gue nggak bakal speak up kayak gini lah, karena ini hal-hal yang ya udah aja menurut gue, mental gue lebih dari ini kok, nggak cuma kayak gini doang. Tapi kan dengan permintaan maaf pun artinya tidak bisa, belum tentu menyelesaikan secara psikologis kan adiknya itu kan. Ya. Hal apa sih selain permintaan maaf yang ingin diharapkan dari keluarga kepada si pelaku? Untuk itu maksudnya kita belum tahu banyak apa yang akan kita lakukan ke depannya. Tapi yang pasti perlahan-perlahan pun kita juga akan apa ya, mempelajari gitu. Maksudnya kita juga mencari cara apa aja yang gimana caranya biar kita bisa ngembalikan secara psikologi adik dari pihak tersebut. Pokoknya gimana pun cara kita bakal cari caranya ke depan. Pelan-pelan. Iya, jelas. Ya gini loh, maupun ketemu apa enggak, gua rasa ini bisa menjadi pelajaran buat orang-orang juga ya untuk tidak apa ya, senonoh dalam menggunakan sosial media gitu. Karena apalagi kalian lingkung orang-orang yang ibarat kata mereka punya fame gitu loh, mereka punya image dalam dunia entertain gitu. Itu gampang banget loh buat dicari, jadi jangan macem-macem. Bener deh, kita mah sosial media udah kalem-kalem aja. Gue juga gak bakal kayak gini kalau misalnya gak disinggung. Iya, dan ini bentuk keseriusan kita terhadap pelaku yang melakukan hal tersebut. Keseriusan kita adalah datang ke sini untuk mengungkapkan rasa yang kami rasakan, dan semoga menjadi hikmah bagi semuanya. Sekali lagi, pihak yang terkait yang memiliki akun, kami tunggu kedatangan. Berarti sudah melacak keberadaan pemilik akun? Tidak tahu gitu. Tidak update. Tidak update. Maksudnya dari luar Jakarta. Tidak update. Ya kalau luar Jakarta nggak tahu lah, cuman tidak update. Tidak update. Pokoknya untuk kamu, kalau Jakarta, saya tunggulah. Di mana? Dipilihin paling dulu. Sambil ngopi-ngopi kita pilih enak kopinya. Gimana kondisi nyokap? Ya nyokap kondisinya ya sebenarnya gini, kondisi nyokap gua sama Adiba itu kita baik-baik aja. Cuman terlebih yang menjadi apa ya, menjadi highlight dalam masalah ini kan kondisi adik-adik Aila sama Bilal, atau mungkin nenek Umi Tatu atau keluarga yang lain, itu yang menjadi concern kita terlebih karena kita nggak tahu, apalagi Ayla baru mau SMA gitu kan, lagi labil-labilnya, jadi emang harus dijaga banget mentalnya. Makanya itu karena itu gue speak. Ya kalau Umi di rumah kayak ngejagain Ayla untuk biar mental stabil pun, juga sama dengan Adiba. Lebih dijaga juga nggak sih kak pergerakan sosmed dari adik-adik sendiri nih biar nggak ngeliat seperti itu lagi? Apa ya, mungkin ini pun juga bisa jadi pelajaran buat dia juga untuk tidak mendengarkan atau membaca apapun hal yang nggak penting itu. Ya kalau nggak kayak gini nggak bakal belajar kita juga. Ini pun pembelajaran buat kita juga, bukan cuma buat Project Hunter itu. Pembelajaran buat kita juga agar lebih terima, bukan terima, untuk lebih budek dalam hal seperti ini. Abi dan Umi, apakah memberikan penjelasan juga kepada tentang kondisi ini kepada adik? Udah, jelas kita udah. Jadi sebelum gua kesini pun tadi gua sempat berbicara sama adik gua Ayla. Dia menjelaskan ya udah konsekuensi kita lah gitu, dengan kita kerja di dunia seperti ini. Dan kita punya background keluarga yang sangat religius, nggak semua orang bisa terima, nggak semua orang suka. Ya kita cukup terima aja gitu. Jadi menangkalkan hari ini laporan apa konseling doang nih bang ke? Ya seperti itulah pokoknya. Ya. Biar jelas okay. Mungkin. Biar jelas kan Abi. Biar jelas Abi. Mau nonton Egy Maulana Fikri main bola.